Kapol Subsektor Pondok Indah selaku Pawas melaksanakan patroli dengan menyambangi salah satu toko Alfamidi yang buka selama 24 jam. Kapol Subsektor juga menghimbau kepada para penjaga toko supaya lebih waspada terhadap segala bentuk tindak kejahatan. Dalam melaksanakan patroli cipta kondisi, Kapol Subsektor bergabung dengan anggota Babin Kamtipmas Kelurahan Kebayoran Lama serta Pokdar Kamtipmas. Dari Jakarta, Kapol Subsektor Pondok Indah, Tribrata TV, Salam Tribrata.